Selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya akan bahas saham data. Nah, hal ini data tuh nyata temannya minus 3%, tapi dia mencetak ATH kembali dia teman-teman. Oke, coba kita lihat dulu untuk chart untuk saham data ini teman-teman. Nah, ini dia. Nah, tadi sempat di 492, mau menyentuh ke 500 untuk harganya. Kalau kita lihat sih, sejak di tanggal 13 Juni tahun 2024, sahamnya ini mengalami kenaikan terus dia. Naik terus dia teman-teman, perlahan-lahan naik dia. Ya kalau udah cepat naik enak, takut nanti kena UMA atau kena suspend. Lebih bagus sih naik itu perlahan-lahan, itu dia. Oke, coba kita lihat dulu untuk saham data ini. Nah, dia mungkin sempat turun ini ya, mungkin takut kena UMA, jadi dikoleksikan dulu mungkin teman-teman, itu dia. Ya daripada ada naik terus kan lebih baik koleksi dulu. Ya sempat cetak ATH sih bagus banget ini teman-teman, itu dia. Nah, kita tahu ya, data dan Solar kemarin itu IPO hampir barengan ya teman-teman. Beda selisih satu hari. Malahan data dijagain harganya. Sampai saat ini data masih di harga di atas IPO ya teman-teman itu. Oke, coba kita lihat dulu untuk bakas samalinya. Sebelum kita lihat bakas samali, kita lihat dulu pada saat di opennya. Nah, dari harga 464, opennya di 464. Untuk high-nya di 492 ya teman-teman. Nah, lalu untuk low-nya di 450. Nah, untuk A-nya di 580 dan ALB-nya 348. Nah, untuk jumlah lot hal ini mencapai 234.000 lot dengan pemotensasi mencapai 11 miliar. Ya, kalau kita lihat sih lumayan gak terlalu besar ya. Kecil sih untuk transaksinya, teman-teman. Nah, ini. Ya, kalau kita lihat sih gak terlalu besar banget untuk transaksinya. Kecil, tapi rata-rata dia bisa naik dia, teman-teman, untuk saham untuk data ini itu dia. Oke, coba kita lihat dulu untuk bakas samalinya. Nah, ini dia teman-teman, untuk di hari ini. Nyata banyak retail juga ya teman-temannya yang ngikut ya. XCPD. Nah, lalu ada Bandar MG teman-temannya yang ngikut juga. Lalu XL. Lalu ada KK, YP. Nah, nyata yang jualan ada CP, AK, CC, BK, ZP. Itu dia. Coba kita lihat kemarin. Siapa sih yang nampung kemarinnya teman-temannya di tanggal 26? Nyata CP, lalu ada MG. Nah, kemungkinan sih CP nilai kemarin itu kemungkinan yang angkat bersama MG juga. Nah, ada AK juga. Nah, kemarin kalau kita lihat sih nggak ada retail sama sekali. Malah retail jualan. Dan hal ini nyata retail mulai promo karena ada mencetak ATH. Ikut beli deh teman-teman. Wah, ini koleksi nih. Ikut beli ah. Ternyata dibawa turun ya itu. Ya, jadinya kita tetap hati-hati untuk saham seperti ini teman-teman. Ya, kita gak ada tahu nama itu market teman-teman, itu dia. Ya, kalau saya lihat sih untuk saham data ini seperti sih dijagain sih. Ya, kalau nggak dijagain mungkin akan seperti Solar dia teman-teman. Buktinya sampai saat ini sahamnya ini dia mengalami uptrend dia teman-teman, naik ke atas dia itu. Nah, apakah teman-teman masih ada hold dari IPO-nya? Kalau sudah hold dari IPO-nya sudah cuan ya teman-temannya, atau teman-teman sell lagi ketika dia jatuh di sini teman-teman. Sempat kemarin tuh jatuh ALB di 226 di tanggal 12 Juni, tapi langsung dimakan, langsung dinaikkan lagi deh teman-teman. Nah, kalau ada beli di 226 itu lumayan teman-teman cuannya. Ya, kalau kita hitung sih sudah bagel ya teman-temannya itu. Kalau teman-teman ada beli di 226 kemarin ketika dia jatuh, itu dia. Oke, mungkin itu dulu ya teman-temannya untuk video singkat saya tentang pembahasan untuk saham data ini. Gimana menurut teman-teman? Oke, sekian dulu video singkat saya. Terima kasih menonton. Salam cuan.